Prita dan yakin dengan kepercayaan ibu bapa menjadi kekuatan utama penyanyi Zana Zain pada ketika dirinya dihambat gosip berhubung dakwaan skandal dengan seorang individu kenamaan. Kata Zana, biarpun terkejut dengan gosip yang muncul tiba-tiba itu, dia tidak cepat melatah dan menganggap ia dugaan harus dihadapi pada saat namanya berada di puncak populariti. Ketika itu memang saya tengah top berlakon dan orang gosipkan pula dengan benda-benda yang tak pernah kita buat dan tak pernah terfikir juga akan keluar. Saya terkejut tapi terimanya dengan reda. Selagi saya tahu saya siapa dan ibu bapa saya tahu saya siapa, biarkan saja. Begitu katanya semasa mengimbau kenangan perjalanan selama 30 tahun sebagai anak seni. Ziana mula mencuba di bidang nyanyian pada tahun 1941 dan sangat diminati peminatnya dengan lagu berentak balada. Terdahulu, Ziana berkongsikan kisah terpendam itu menerusi satu temubual khas bersama Star Wani baru-baru ini. Sementara itu, orang kenamaan yang pernah dikaitkan dengan Ziana ialah bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak yang berkongsikan catatannya di Facebook. Pada perkongsian itu, Najib lega akhirnya dakwaan skandal membabitkannya dan Ziana terjawab selepas 30 tahun perkara itu pernah diperkatakan dan menjadi bulan hangat. Dia menulis, "Satu lagi tomahan jahat terhadap saya terjawab." Justeru, beliau turut menyertakan pautan artikel, melaporkan Ziana akhirnya menjawab mengenai dakwaan skandal yang pernah muncul itu.